Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman kabarnya sehat dan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, sekarang saya akan menceritakan awal mula saya mengetahui apa itu majelis ilmu ya. Mari kita langsung saja. Pertama-tama itu waktu SMP kelas 3 itu sekitar kelas 3 atau kelas 2 maksudnya sekitar kelas 2 SMP atau kelas 3 SMP, saya tuh benar-benar belum ngerti apa-apa gitu dalam masalah agama. Terus ada teman saya yang biasanya rutinan itu setiap malam Selasa di Balai Rantai, kalau nggak salah majelis Nurul Mustafa, itu rutinan setiap 2 minggu sekali. Nah, saya diajak tuh, Egi ikut enggak apa pengajian gitu. Pengajian, ya coba, saya coba sekali ikut. Terus saya benar-benar apakah di sana itu belum tahu apa-apa gitu. Maksudnya belum ada apa-apa lah, ibaratnya belum aja gitu ya. Terus sudah pulang ya. Terus Egi ikut enggak ke pengajian rutinan majelis Nurul Mustafa? Di mana? Kalau enggak salah mah tempatnya di Balai Rantai atau di mana, saya lupa ya. Maaf ya kalau lupa. Terus berangkat itu habis Isya. Habis Isya berangkat, kumpulnya di Balai Rantai ke rumah teman saya. Terus berangkat bareng kita. Soalnya saya kan baru pertama kali berangkat ke sana ya, pengajian. Terus saya sudah sampai, salaman atau apa, mengucapkan salam, terus salaman, terus duduk. Terus acaranya dimulai pembacaan sholawat gitu. Belum hafal, belum banyak yang hafal, saya diam aja. Terus baca maulid, terus ceramah, nyampe ceramah, pulang sekitar jam 10-an sampai setengah 11-an ya teman-teman. Terus pulang sampai rumah, kok rasanya beda sekali. Maksudnya sebelum berangkat ke majelis, setelah selesai majelis itu rasanya beda. Rasanya itu adem, tenang, iman tuh full, maksudnya kuat imannya tuh. Itu terus udah seperti biasa lagi sekolah. Terus 2 minggu lagi teman saya ngajar lagi, terus berangkat lagi malam Selasanya, kalau nggak salah mah di mana, nggak tahu lokasinya, lupa saya. Terus saya punya ide bikin Instagram gitu teman-teman. Terus cek nyari ketemu waktu itu tuh kalau nggak salah mah yang acara Habib Syekh yang pertama kali saya hadir di pengajian tuh, Habib Syekh yang di Masjid Raya Taqwa tuh teman-teman, tapi bukan di masjidnya, di lapangannya, di alun-alun kota Kejaksan, alun-alun Kejaksan kota Cirebon, pasti teman-teman tahu lah ya. Terus kalau nggak salah mah malam Ahad ya, saya berangkat sama teman saya SMP, teman sekelas ya, namanya itu Ainun, ayo hadir ta, kalau bahasa sini hadir ta, ada Habib Syekh di Ataqwa gitu, ayo. Terus berangkatnya itu sore jam setengah 6, naik elep turun di Kedawung, terus jalan kaki ke sananya. Terus ada mobil omprengan gitu yang numpang, ibaratnya tuh numpang mobil bak tuh numpang sampai lampu merah. Terus ke sananya deketnya jalan kaki lagi sebentar sih deket. Terus udah acara Habib Syekh, makin itu tuh saya makin semangat lagi dalam majelis ilmu tuh, semangat. Akhirnya
saya mencari lagi di Instagram, ada pengajian di Cirebon gitu ya, kalau nggak salah mah. Terus ada Buya Yahya Al-Bahja, Majelis Al-Bahja itu pertama saya Majelis Al-Bahja. Pertama-tama tuh taunya tuh dari Instagram Al-Bahja, Buya Yahya Al-Bahja. Nah, malam Selasa 7:30 waktu itu tuh kelas mau lulus, kayaknya mah apa ya, kelas 3 pertengahan semester 2. Terus saya inisiatif berangkat, nekat gitulah ibaratnya, naik motor. Belum punya SIM, tapi sekarang mah udah punya SIM. Terus duduknya tuh pertama kali banget itu saya ingat sekali di tengah. Duduknya kan ke Masjid At-Taqwa, terus imam di sini kayak buat khutbah Jumat tuh. Terus buyayanya di depannya ada meja kursi, terus di sampingnya tuh kayak ada wadah Al-Qur'an kayak gini tapi rada kecil. Al-Qur'an di situ di pojok saya pertama kali senyum lihat Buya Yahya. Terus Buya Yahyanya kayak lihat balik gitu, senyum, menceritakan ceramah. Terus itu pertama kali saya salaman sama ulama tuh. Itu momen itu saat selesai acara Al-Bahja kan ada salam-salaman. Itu pertama kali saya salaman sama Buya Yahya itu tuh. Kalau gak salah mah kelas 3 SMP semester 2 mau lulus gitu ya. Terus semangat, makin semangat itu tuh. Terus saya cari lagi yang malam minggunya ternyata ada rutinan. Nah, yaitu Jalsa Isnain Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Cirebon, Jawa Barat. Nah, yang kita tahu majelisnya sekarang sudah terkenal ya, yaitu yang dibuat oleh Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Terus tahu tuh saya tuh ngajak teman saya, teman SMP lagi namanya Hanif. Ayo Hanif, ayo kita berangkat ke takwa malam minggu, boncengan itu tuh. Belum punya SIM. Terus pertama kali tuh di luar pojok, di luar apa ya, aula utama masjid gitu. Terus sampai ketiduran teman-teman, soalnya kan baru pertama kali, sampai ketiduran. Terus dikasih kayak bacaan apa, sampai sekarang hilang, disayangkan sekali ya. Waktu itu tuh belum ngerti apa-apa sih, sayanya masih awam gitu, masih sangat awam sekali ya. Terus kalau nggak salah mah ada Habib Anis bin Umar Asegab sama siapa, lupa saya ya teman-teman, maaf. Waktu itu juga apa namanya, bacaan sholawatnya tuh kayak baru gitu didengar tuh, kayak bacaan maulidnya kan, maulid adya ulami kan gitu. Nah, terus seperti biasa kan minggu, terus Senin, terus malamnya berangkat lagi ke Al-Bahja, ke At-Taqwa lagi. Nah, dan lagi malah ada cerita ya, mungkinnya apa ya, mungkin saking semangatnya gitu ya, sampai-sampai saya tuh belum tahu bahwa rutinan Majelis Rasulullah Jawa Barat ini setiap minggu kedua sama minggu keempat. Mungkin saya terlalu bersemangat ya, jadi minggu pertama tuh malam ahadnya tuh ke At-Taqwa lagi, coba dikirain tuh ada, ternyata nggak ada, jadi pulang lagi. Ya teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan.
mudah-mudahan ada hikmahnya, ada motivasinya. Mudah-mudahan teman-teman yang belum hadir majelis, semoga dipilih oleh Allah untuk menghadiri majelis sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya bukan ustaz, saya bukan orang alim, saya bukan lulusan pesantren, tapi saya hanya ingin menyampaikan suatu yang bermanfaat insya Allah, dan mudah-mudahan menjadi kebaikan untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, ambil positifnya dan jangan ambil yang negatifnya ya teman-teman. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video kami, bantu kami dalam dakwah dengan cara like, comment, share dan subscribe YouTube kami ya. Insya Allah ketika sudah 1000 subscriber, kami akan melakukan live streaming. Kalau ada acara di Atakwa atau di mana, kami akan live di live di YouTube kami Egi Ahmad yang dikelola oleh saya sendiri ya. Kalau teman-teman mau bantu subscribe, bantu share gitu, itu juga insya Allah teman-teman juga akan mendapatkan kebaikannya ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya minta maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan, ada kelupaan dan sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.